Program ini kita akan belajar tentang Alkitab lebih dalam lagi dengan menggunakan bahasa yang lebih santai. Yang mau bertanya bisa disampaikan lewat kolom komen, dan juga jika ada yang butuh dukungan doa bisa disampaikan lewat kolom komentar yang ada di YouTube channel ini maupun yang ada di Facebook. Juga mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Dan jika ada yang ingin mendukung lebih lewat dana bisa disampaikan lewat nomor rekening yang tersedia di kolom deskripsi. Dan lebih dari segalanya, mohon dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Oh ya, program ini akan selalu menemani kita setiap Senin sampai Minggu, setiap malam. Selamat mengikuti. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom semuanya. Kembali bersama saya. Dan sebelum kita mulai tadarusan Alkitab kita pada malam hari ini, ada baiknya kita ambil waktu sejenak untuk memuji Tuhan dari hati kita sebenarnya. Mari sama-sama. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara pernah.
Ya, kembali bersama saya dan senang kembali bersama saudara dalam tadarusan Alkitab kita. Kita hari ini masuk Injil Markus pasal yang ke-14, saudara ya. Dan sebelum kita mulai, ya saya ambil waktu sejenak mengajak saudara untuk berdoa terlebih dahulu. Kita minta Tuhan mengurapi kita supaya tadarusan kita malam hari ini bisa memberkati kita semuanya. Saudara diberkati, saya apalagi, saya berharap sungguh saya diberkati. Tundukkan kepala kita doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini, kami kembali ada dalam program ini, dan tolong kami Tuhan, ajar kami Tuhan, agar lewat program ini kami semakin paham dan mengerti tentang Tuhan, dan semakin mengerti juga kami harus bagaimana bersikap di sepanjang sisa hidup ini, sehingga apa yang kami kerjakan, yang kami lakukan, itu jadi berkat bagi banyak orang dan bisa menyenangkan Tuhan. Tuhan berkati kami semua, haleluya. Amin. Saudara, kita siapkan Alkitab kita langsung ya. Jadi kita akan bertadarusan di Markus pasal yang ke-14 ya. Sambil saudara menyiapkan Alkitab saudara, saya juga menyiapkan Alkitab saya. Haleluya. Tuhan, ini tugas kami. Kita ada di kitab ya, semoga terbaca dengan jelas yang saya tampilkan di layar handphone atau layar gadget saudara. Perikopnya diberi judul rencana untuk membunuh Yesus saudara. Pasal 14 saudara ya, kita akan baca mulai dari ayat pertama. Dan pasal 14 ini banyak sekali ayatnya, 70-an kalau tidak salah ya. Jadi kita coba baca saja nanti. Kalau mesti harus dibagi 2 atau 3 kali sesi ya, kita lihat saja nanti saudara ya. Kita mengalir saja kurang lebih 1 jam ini. Kita coba mengekspos ayat demi ayat di pasal 14 ayat-ayat yang pertama ini ya. Rencana untuk membunuh Yesus. Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi akan mulai 2 hari lagi ya. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Sebab mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Jadi, Markus dengan detail mengatakan bahwa mufakat, niat jahat, ya, tipu muslihat, apalah namanya itu ya, konspirasi. Yang dilakukan imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat ini untuk menangkap dan membunuh Yesus itu terjadi ya mungkin klimaksnya ya 2 hari menjelang Paskah atau 2 hari menjelang Hari Raya Roti Tidak Beragi. Jadi Hari Raya Paskah, Hari Raya Roti Tidak Beragi itu pada prinsipnya ya sama saudara ya. Karena ini kan peringatan yang diminta oleh Tuhan, diingat oleh orang Israel untuk memperingati bagaimana mereka keluar dari Mesir. Jadi Paskah itu bicara mengenai hari kelepasan dari Mesir. Roti Tidak Beragi itu mengingat bahwa mereka itu ketika harus keluar dari Mesir itu segera, secepat mungkin. Maka buatlah roti tidak beragi. Jadi tidak ada proses panjang, yang pentingnya roti saja gitu saudara ya. Meskipun tidak beragi, tidak mengembang dan lain sebagainya, pokoknya secepat mungkin, yang penting makan ya, cukup langsung pergi gitu ya. Jadi dengan makan roti tidak beragi yang notabene biasa roti kan beragi gitu ya. Dimakan konsumsi sehari-hari itu ada raginya, roti yang enak gitu ya, roti yang pas gitu ya. Ini harus roti tidak beragi. Dan ini tidak awet berarti kan, roti itu tidak awet, juga tidak bisa mengembang dengan sempurna. Ini untuk mengingat bahwa dulu nenek moyang mereka ketika disuruh Tuhan keluar dari Mesir, mereka ya terburu-buru gitu ya. Mereka tidak boleh planning setahun dulu, sebulan dulu, nggak ada gitu. Jadi ini untuk mengingat peristiwa Mesir, dan itu masih dilakukan oleh orang-orang Israel ribuan tahun setelah mereka keluar dari Mesir ya. Itu yang Alkitab kita katakan. Jadi peristiwa yang dulu itu masih dilakukan, terlebih peristiwa ini diperintahkan oleh Taurat. Jadi kita bisa ngebayangin saudara bahwa orang Israel itu di zaman Perjanjian Baru memang ketat sekali ya menjalankan perintah-perintah Tuhan ya. Jangankan perintah Tuhan saudara, bahkan
pengajaran para rabi-rabi mereka, ya, tafsiran rabi-rabi mereka tentang satu topik dalam Taurat itu juga mereka kerjakan dengan tepat gitu ya saudara ya. Inilah ciri khas orang Israel. Ya, satu sisi mereka kalau boleh jujur tidak mengimani atau tidak menghidupi sungguh lewat perbuatan, dalam artian perbuatan yang bukan sekedar beragama atau mencerminkan dia orang beragama, tapi kehidupan yang baik sebagai manusia, contohnya mengasihi sesama manusia, itu secara umum tidak menjadi ciri orang Israel. Makanya ada perumpamaan misalnya seorang pengemis yang seorang yang dirampok ya di jalan itu saudara ya, ada imam lewat gitu aja, ada orang Farisi lewat gitu aja ya, sampai akhirnya orang Samaria justru orang yang menjadi musuh mereka lah yang menolong orang Israel ini ya, padahal saudara-saudaranya lewat tapi ya tidak dipedulikan. Jadi orang Israel itu secara agama ya pelayanannya keren banget, tapi dalam kehidupan sehari-harinya itu jauh asap daripada bara atau daripada api saudara ya. Jadi nggak terlalu signifikan. Dan inilah yang diterobos oleh Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus dalam pengajarannya lewat perumpamaan-perumpamaan itu, lewat juga perbuatannya, menekankan bahwa bagus ya kehidupan agama, siapa bilang nggak bagus. Faktanya Yesus tetap ke Bait Allah setiap hari kalau dia ada di Yerusalem kan. Faktanya Yesus selalu setiap Paskah datang ke Yerusalem, ke Bait Allah untuk beribadah, karena itu adalah syariat dan kewajiban dia sebagai orang yang lahir sebagai orang yang menyembah kepada Abraham, Isa dan Yakub, dan memiliki firman Tuhan atau kitab suci yang namanya Taurat itu. Yesus lakukan itu. Tapi lebih daripada itu, Yesus berusaha untuk mengerjakannya, ya, memberikan contoh teladan kepada kita ya, dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana. Ya. Dan ini yang harus kita contoh dari Yesus. Jadi kehidupan agama, ya, kehidupan agama itu kan bisa yang memang sudah menjadi turun-temurun gitu ya. Kemudian juga aturan gereja, tempat kita bernaung. Ya, setiap aturan gereja berbeda-beda, itu bagi saya aturan agama. Ada gereja yang misalnya ya lagu-lagunya lagu-lagu himne ya, lagu-lagu yang lagu-lagu yang lama gitu ya, lagu-lagu himne yang diiringi dengan piano. Kalau Bapak Ibu diberkati dan senang beribadah di sana ya, ikuti aturan itu ya. Kalau Bapak Ibu lahir di zaman lebih kekinian, terus apalagi anak-anakmu yang membawa kau ke gereja aliran-aliran kekinian ya, Pentakosta karismatik yang musiknya lebih kekinian juga ya, bertumbuhlah di situ kalau kau memang nyaman di situ ya. Jadi setiap kita tuh kan punya aturan agama ya. Kita Kristen tapi gereja aja kan bentuk beragamanya beda-beda gitu saudara ya. Jadi bertumbuhlah di situ ya, tanpa harus kita mengusik aturan atau kepercayaan agama lain atau kelompok Kristen lainnya ya. Enggak usah lah saudara ya. Kita fokus sama diri kita, dan kalau kita nyaman di satu komunitas ya kita fokus sama komunitas itu saja ya. Jangan menganggap apa yang kita imani dan komunitas kita amini ya, apa iman itu menjadi sesuatu yang lebih tinggi lah daripada yang lainnya. Enggak, jangan begitu saudara ya. Kita harus belajar untuk ya ketika ini kita harus sikapi secara personal. Ya kita sikapi aja secara personal. Ketika kita sikapi satu keadaan yang harus kita ekspresikan dan terlihat oleh orang banyak, ya kita ekspresikan juga. Ya. Jadi kalau bagi saya mengimani gaya atau aturan tertentu dalam ibadah, dalam agama, ya itu personal. Bahkan agama pun personal bagi saya. Ya. Tapi ketika kita misalnya harus menjadi manusia yang bersosial masyarakat ya, ya saling menolong, saling membantu, saling berbagi, itu kan yang harus memang dikejar. Jadi Yesus menunjukkan hal itu. Satu sisi dia tetap beragama, makanya hari raya Paskah dia juga ada di Yerusalem.
tapi dia juga menonjolkan atau menekankan bagaimana dia bersikap sebagai umat pilihan Allah itu terhadap baik sesama sebangsanya, notabene sama orang-orang yang beragama sama dengan dia, tapi juga dengan orang lain, dengan perempuan Samaria, ya, dengan apa namanya, kemudian juga perwira yang apa namanya dari apa namanya orang yang tidak percaya, ya, kemudian juga ada bahkan kelompok ahli Taurat yang memusuhinya, ya. Kemudian juga dia juga bersahabat juga dengan Yairus, ya, kepala rumah ibadat yang notabene pasti dia dan kelompoknya tadinya berseberangan dengan Yesus, yakni orang Farisi, kan. Tapi Yesus melihatnya person, ya, melihatnya bukannya komunitas tapi person. Kita mungkin kalau bersosial masyarakat di sekitar kita juga, kita jangan lihat, wah dia agamanya beda, oh dia kelompok Kristen yang aneh-aneh nih, ya, jangan lihat itu, tapi lihat person sebenarnya, ya. Karena ya tadi Yesus secara umum dia mengkritik pemandangan atau pemahaman orang-orang yang disebut orang-orang Farisi atau ahli Taurat, tapi secara person to person Yesus tahu ada beberapa orang Farisi, beberapa orang ahli Taurat yang hatinya baik, gitu ya. Dan Yesus bukan saja bersahabat atau berteman dengan mereka, tapi Yesus memberikan waktu ketika mereka membutuhkan dengan tulus pertolongan dia, ya. Dan itu yang harus kita contoh, ya. Dan di hari-hari ini, ya, di hari ini maksud saya, kita belajar juga bahwa bahkan kalau sudah berniat jahat, ya, ada di hati imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, momen menantikan hari raya besar mereka saja, mereka masih berniat jahat untuk menangkap dan membunuh. Bayangkan. Satu sisi mereka ingin merayakan hari besar mereka, bahwa Tuhan Elohim Adonai yang Maha itu menolong nenek moyang mereka, umat pilihannya keluar dari perbudakan Mesir. Ini kan perayaan yang besar. Bahkan mungkin ibadah atau perayaan agama terbesar dalam konteks Israel, saudara. Paskah dan juga hari raya roti tidak beragi ini. Tapi pemimpin agama mereka justru merencanakan sesuatu yang sangat jahat. Bukan cuma menangkap atau menzolimi, tapi ingin membunuh. Bayangin, membunuh siapapun itu kan dosa, ya. Apalagi membunuh, ya, bukan tidak ada niat yang lebih gimana gitu, tapi membunuh karena iri hati. Membunuh karena merasa dirinya sudah terpojok, dalam artian di bawah pengaruhnya mulai terkikis, ya. Ya karena iri hati lah, ya. Ini bahkan dilakukan oleh orang-orang yang mengaku pemimpin agama. Lo bayangin. Makanya hari-hari ini kita baca di sosial media, di banyak apa namanya berita-berita berita-berita yang ada bahkan seorang pemimpin agama besar gitu, ya, yang banyak menipu ribuan orang, bahkan yang tahu, bahkan mungkin kata beberapa apa namanya sosial media mengatakan bisa puluhan ribu dan ratusan ribu orang yang ditipu, ya, dari apa namanya mengatasnamakan agama, ya, dengan bisnis gitu, ya, katanya bisnis yang secara agama itu tidak melanggar aturan, ya, bisnis yang bagus gitu, ya. Dan orang karena yang menawarkan bisnis ini atau pemimpin bisnis ini adalah seorang ulama, seorang yang beragama, pelayan Tuhan gitu, ya, apa Tuhan gitu, ya, sehingga semua berbondong-bondong, wah ini bukan saja nanti aku dapat untung, tapi untungnya juga untung yang sesuai dengan imanku gitu, ya, sesuai dengan apa yang kuharapkan, ya, ternyata ditipu, saudara. Dan masih banyak orang model begini, saudara, ya. Saya bahkan berani mengatakan di gereja masih banyak orang yang dianggap pelayan Tuhan tapi berpolitik atau memiliki agenda khusus di balik dia seorang yang berusaha untuk dianggap sebagai pelayan Tuhan yang baik, tapi dalam hatinya dia punya agenda-agenda terselubung, agenda-agenda yang tersembunyi, dan itu banyak sekali, saudara, ya. So pasal 14 ayat 1 sampai 2 ini saja sudah menceritakan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat kan gambaran dari para pemimpin agama bahkan hari-hari ini, saudara, termasuk saya, ya. Bisa jadi
saya melayani tapi punya niat tersembunyi. So, hati-hati, hati-hati, berjaga-jagalah. Ayat berikutnya, Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli kualam berisi minyak narwastu murni, yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkan minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tapi Yesus berkata, biarlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya akan disebut juga untuk mengingat dia. Tentu peristiwa ini kalau Bapak Ibu sudah ikuti tadarusan saya di Injil Lukas dan juga Injil Yohanes ya, beberapa waktu yang lalu. Injil itu ada 4 ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Lukas, Yohanes sudah kita selesaikan, Markus sedang kita mau selesaikan, dan Matius yang belum. Tapi meskipun Matius belum, di Lukas dan di Yohanes ceritanya kalau disamakan ya, di apa namanya, dicoba dikompilasi ya dengan Markus ini, ya kita kini jelas bahwa Yesus peristiwa ini di rumah Simon si Kusta di Betania ya. Simon si Kusta ini kalau kita membaca Lukas dan juga Yohanes merupakan seorang Farisi ya. Jadi bayangin, seorang Farisi yang apa pernah kusta itu diasingkan dari komunitasnya dan mungkin tidak diceritakan di Alkitab, tapi disembuhkan Yesus. Sehingga akhirnya dia mengundang Yesus di rumahnya ketika Yesus diketahuinya ada di Betania. Seorang Farisi ngundang makan Yesus aja itu sudah pertanyaan. Berarti kalau ada orang Farisi ngundang Yesus makan di rumahnya, ini berarti ada sesuatu yang extraordinary. Ya, ada sesuatu yang menjadi latar belakangnya ya. Dan latar belakangnya ya saya tafsirkan tadi, dikatakan dalam Injil lain Simon si Kusta, tapi juga Simon si orang Farisi. Ya, jadi ada peristiwa yang membuat dia tadinya sebagai orang Farisi bangga, mungkin kena kusta, dianggap berdosa, dijauhkan dari komunitas Farisinya, kemudian dijamah Yesus dan dia sudah sembuh dari kustanya, dan akhirnya dia diterima lagi sebagai orang Farisi, dan sebagai ucapan syukurnya mungkin dia undang Yesus ketika Yesus di Betania. Di Betania juga kalau kita membaca misalnya Injil Yohanes, itu kita tahu adalah kampung halamannya Lazarus, Martha dan Maria. Jadi dalam Injil Yohanes, dalam Injil Lukas, juga Injil Matius, kita bisa tahu bahwa Martha ada di rumah Simon si Kusta ini untuk melayani, dan Lazarus ada juga di rumah itu untuk bersama-sama dijamu makan. Kan Betania kecil ya, mungkin Lazarus sama si Simon ini ya masih, kalau nggak memiliki kekerabatan ya, teman bermain sejak kecil. Jadi tentu kalau ada pesta, ada sesuatu yang besar gitu ya, makan-makan besar ya, itu lumrah sebenarnya ya di kampung, di rumah mbah saya ketika beliau masih ada dulu ya, nggak usah acara hajatan besar. Misalnya kalau rumahnya eyang saya atau mbah saya itu kedapatan mengadakan ibadah rumah tangga di gerejanya gitu ya, itu seluruh tetangga-tetangganya, apalagi ya dia yang sebayanya aja datang, apalagi yang mungkin usia anaknya mbah saya ya, jadi nganggapnya bude kah, bule kah ya, atau mbah sekalipun, itu datang ya. Jadi itu kalau acara, pokoknya bikin makan-makan di rumah gitu ya, itu orang banyak banget di dapur. Sampai saya kalau pas bertepatan ketika saya liburan ke sana ya, saya agak nggak bisa bebas bermain apapun gitu, main bola nggak bisa meskipun halaman luas, tapi karena banyak orang gitu ya, lari sana lari sini nggak bisa, karena ya orang lagi ada yang motong ayam lah, ada yang masak lah, ada yang motong bawang lah, macam-macam lah sebenarnya, ada yang bantu nyapu lah, ngepel lah, dan lain sebagainya. Dan ini sesuatu yang saya bisa pastikan itu terjadi juga. Jadi dalam peristiwa di Injil lain itu, perempuan yang membawa buli-buli itu jelas Maria. Maria siapa? Maria saudaranya Lazarus dan Martha, saudara.
Ya. Dan di Injil lainnya juga, di Injil Yohanes, itu jelas orang yang bersungut-sungut, "Waduh, kok dia ngasih apa namanya minyak yang mahal ini? Ini harganya kan 300 dinar, bisa buat orang miskin." Itu Yudas Iskariot, saudara, yang ngomong itu. Jadi kelompok murid-murid sendiri dan Yudas itu berkepentingan, karena dia tahu kalau minyak narawasa itu dipersembahkan kepada Tuhan, Tuhan Yesus akan bilang sama Yudas, "Ini pegang nih." Ya, karena Yudas yang megang perbendaharaan, yang megang uang, kasnya kelompok murid Yesus. Kalau Yudas jual itu di pasar, dapat 300 dinar, mungkin yang ditaruh di kas itu cuma 200 dinar, 100-nya dia kantongin sendiri. Makanya dia gusar ketika ada barang yang mahal banget itu. 300 dinar itu kurang lebih satu upah dari orang satu tahun bekerja. Ya, karena satu dinar itu upah orang bekerja sehari. So bayangin 300 dinar itu orang untuk bisa membeli minyak narawasu itu, orang itu harus bekerja setahun penuh, dan upahnya nggak boleh diambil sama sekali. Kurang lebih begitu. Jadi mahalnya minta ampun. Kalau hari ini misalnya upah bekerja orang itu dinilai 200 ribu kalau UMR ya, kurang lebih ya. Ya, benar ya? Benar ya? Coba kalau 3 juta gitu ya. Taruhlah 3 juta ya. 3 juta bagi 30 ribu kan kurang lebih berapa? Iya kan? 100 ribu ya. Taruhlah 100 ribu, 200 ribu. 100 ribu lah taruhlah ya, upah orang kerja sehari. Kalau UMR-nya cuma 3 juta ya, kita pukul rata aja lah. 100 ribu kali setahun bekerja, itu kurang lebih kan taruhlah 300, 300 hari gitu ya. Taruhlah 300 hari. Itu 300 kali 100 ribu, 30 juta. Jadi parfum itu harganya 30 juta. Benar ya? 100 ribu, tambah 30 hari. Ya, benar ya? 300 ribu. Kok 300 ribu tambah 300 hari ya. Benar ya, 30 juta. 30 juta itu minyak wangi yang mahal banget ya. Minyak wangi yang di toko-toko aja yang biasa gitu ya, paling ya dia ada ya, kalau yang branded tuh mungkin sekitar 3-5 jutaan ya. Belasan juta itu yang paling mahal sekali, itu udah wah banget. Kalau 30 juta itu udah minyak wangi yang kelas atas banget sebenarnya, yang mungkin dipakai oleh para bangsawan-bangsawan dan orang-orang super crazy rich gitu, saudara ya. Jadi Yudas tahu banget itu. Kenapa nggak dikasih aja? Kenapa dipecahkan? Ya karena niatnya tadi ya. Dia dapat keuntungan kalau dia dapat itu ya, dipercaya Yesus untuk mengelola itu. Jadi ini udah ada unsur politik banyak dalam cerita ini. Dan ketika itu dipecahkan dan buli-buli itu minyaknya di atas buli-buli yang pecah itu minyaknya diguyurkan di kepala Yesus, itu banyak orang marah kan. Dan apa kata Yesus? Apakah Yesus apakah Yesus tidak mengerti mahalnya minyak itu? Dia tahu. Apakah Yesus tidak mendukung untuk menolong orang miskin? Yesus tahu. Ya, tapi dalam konteks ini Yesus ingin mengatakan bahwa orang miskin itu selalu ada sama kamu. Peristiwa ini, kamu dapat 300 dinar, kamu kasih orang miskin selalu ada berikutnya. 300 dinar itu kalau dibagi ke orang miskin, besok pun mereka, hari ini mereka bisa makan kenyang, besok pun mereka pasti akan ada lagi, dan susah juga hidupnya. So, orang miskin selalu ada di sekitar. Nah, tapi, aku, kata Tuhan, gak selalu bersama-sama dengan kamu. Dan perempuan ini melakukan ini untuk mempersiapkan penguburanku, ayat yang ke-8 itu ya. Jadi memang kan Yesus ketika dikubur kan tidak sempat diminyaki atau diperlakukanlah jasadnya itu secara budaya dan adat dan agama yang baik ya, dibersihkan, tidak, langsung aja di kafani dan dikasih rempah-rempah ala kadarnya yang ada tentunya di sekitar Golgota itu, dan langsung dikuburkan. Makanya ketika perempuan-perempuan yang menjadi murid Yesus itu tahu bahwa mayat gurunya belum dirempah-rempahi dengan sungguh, dengan baik, mereka kan datang ke kubur dengan niat tadi ya, untuk merempah-rempahi ya, minta izin lah untuk bisa masuk ke kubur Yesus, padahal kubur itu kan sudah disegel ya. Mereka mungkin nggak tahu kalau kubur itu disegel. Jadi mereka pikir ya kubur batu biasa, nanti ada penjaga di situ ya, minta digulingkan batunya supaya mereka bisa membersihkan mayat Yesus dengan baik secara adat dan agama, sehingga mereka plong lah gitu ya. Itu budaya Yahudi kan begitu.
Jadi apa namanya, Yesus tidak diperlakukan seperti itu. Makanya kata Yesus, perempuan ini, Maria ini, yang menuangkan narwasu harga mahal ini, itu melakukannya untuk penguburanku, persiapan penguburanku. Intinya yang saya dapatkan di sini adalah skala prioritas dan momentum, saudara. Ya. Ada banyak orang itu bahkan skala prioritas saja tidak bisa apa mengambil dengan benar. Ada orang juga momentum lewat di depannya tidak dia ambil. Lewat gitu aja. Ya. Padahal momentum itu bagi saya ya penting ya untuk kita bisa survival. Juga skala prioritas juga penting supaya kita juga survival. Ya. Yesus apa namanya mengajarkan dalam cerita ini bahwa prioritas pada saat itu ya perempuan ini mengurapi aku. Ini skala prioritas karena aku tinggal 2 hari lagi bersama dengan perempuan ini sebelum aku mati dan nanti memang bangkit kembali, tapi kan bangkit dengan tubuh yang tidak sama lagi dengan tubuh yang sekarang. Hari ini aku tinggal hidup 2 hari lagi. Karena Paskah kan tinggal 2 hari lagi di ayat di atas. Yesus mati di hari Paskah itu. Ya. Bagaimana dengan orang miskin? Orang miskin selalu ada. Aku mati, aku bangkit, aku naik ke surga. Sampai nanti akhir zaman, orang miskin selalu ada untukmu. Ada di sekitarmu. Kalau kau mau menolong, ya tolong. Waktu untuk menolong mereka masih banyak. Ya. Ya. Kayak kalian nolong orang miskin setiap hari aja, kurang lebih begitu loh Yesus bilang. Selalu ada orang miskin itu, tapi aku nggak. Makanya saya tafsirkan ketika misalnya kita, Bapak Ibu lagi dengar khotbah siapa, atau lagi nonton program ini, tiba-tiba Bapak Ibu dicerahkan oleh apa yang saya sampaikan, apa yang sedang Alkitab kita baca, terus itu kan momentum. Ya, misalnya saya lagi ngomongin suami harus mengasihi istri gitu ya. Itu kan momentum, Pak. Terus tiba-tiba saudara menggelora, iyalah gue mau kasih sesuatu buat istri lah, gue mau ajak dia liburan lah, udah pandemi ini 2 tahun, kemana kek, gak usah jauh-jauh lah, ke Bandung kah bisa, ya. Ke kota yang atau tempat wisata yang terbaik di tempat saudara lah, ya. Gak usah keluar kota lah, di dekat-dekat yang bisa diakses dengan darat aja lah, karena naik pesawat juga mesti bayar PCR juga. Saya sih gak masalah dengan PCR-nya, cuman aneh aja keputusan pemerintah ini. Sekali lagi saya bilang, saya mengagumi pemerintahan atau dalam hal ini Pak Jokowi secara person sebagai presiden. Dia orang hebat, tapi banyak pejabat-pejabatnya tuh tengil-tengil gitu saudara ya. Saya paling sebel gitu ya. Coba saudara bayangin, saya nggak ada kepentingan sih. Saya bilang saya bayar PCR, kalau memang harus pelayanan keluar kota naik pesawat sih oke aja. Cuman yang nggak logisnya gitu saudara, keputusan ini. Ya. Di darat, ya saat ini saudara kalau saya di Serpong, saya mau kemana-mana dengan mobil. Itu nggak butuh lagi itu PCR segala macam kalau sudah divaksin, benar nggak? Tinggal tunjukin aja saya aplikasi peduli ya, ya. Peduli lindungi itu ya, saya sudah bisa masuk ke mal-mal tanpa ada lagi PCR, tanpa lagi antigen. Saya keluar kota tinggal tunjukin aja saya sudah divaksin ya, kalaupun misalnya masih ada daerah-daerah tertentu tinggal aja antigen cuma 100.099 sekian, nggak sampai 100.000 sekarang ini sudah ya. Oke okay, kan. Jadi di darat itu semua hampir terbuka. Ya. Udah nggak ada lagi yang ketat-ketat gitu di Pulau Jawa khususnya. Tapi naik pesawat dari Jakarta ke Semarang saya harus bayar PCR 500.000. Coba apa urgensinya gitu. Kecuali misalnya PCR pesawat, naik kapal PCR, jalan darat PCR, semuanya harus PCR. Itu baru make sense, otak saya nyambung, logika saya nyambung. Benar enggak? Kenapa yang harus PCR orang naik pesawat? Sedangkan di darat itu orang nggak dipedulin lagi. Apakah dengan saya PCR dijamin saya itu apa namanya tidak membawa virus COVID dan tidak ada COVID dalam diri saya, ya? Terus saya pergi ke Semarang. Nah orang-orang di darat ini nggak membawa COVID gitu. Padahal naik pesawat itu cuma berapa? Yang lewat darat itu lebih banyak, saudara. Jadi ini kebijaksanaan yang bagi saya ambigu, bodoh. Bagi saya, maafkan saya ya, pemerintah ya, ini kebijaksanaan yang ambil untung. Dan saya percaya ada mafia di balik ini. Dan saya, mempercayai itu. Antigen bisa turun jauh, PCR bisa untuk turun jauh dari harganya hampir 2 jutaan zaman itu. Itu kan berarti ada mafia, ada orang bermain di sini.
Ya mungkin ya prediksi saya ya, ini kan ya boleh dong orang berimajinasi. Ada orang-orang kaya, mafia gitu ya, yang menganggap Indonesia akan menjadi negara yang akan parah luar biasa COVID-nya. Sehingga ketika dia tahu PCR pemerintah itu apa 1,5 juta ya, saat itu ya hampir 2 juta dia impor banyak sekali alat-alat PCR itu. Ya ternyata pandemi kan di Indonesia puji Tuhan ya tidak terlalu gimana gitu, tidak seperti yang ditakutkan seperti bahkan saya ya. Indonesia ini tidak seperti India lah gitu, meskipun kemarin hampir nyaris kayak India ya, yang mati banyak orang sehingga kuburan itu nggak bisa, mayat-mayat bergelimpangan di Sungai Gangga. Tapi apa namanya, cepat segera turun ya, mereka sudah invest banyak ya. Mereka apa namanya sudah rugi, untungnya tidak seperti yang mereka harapkan dan stok mereka di gudang masih banyak. Dengan pandemi yang semakin turun ini mau diapain ini? Mereka dengan uang-uang yang ada ya udahlah untung cuan dikit aja, tapi kita buatlah pemerintah mungkin disogoklah di apa namanya dibayar itu para pejabat-pejabat yang terkait. Ya saya patut tuh mencurigai hal ini, sebab aturannya nggak masuk akal bagi saya. Saya orang yang sangat kritis, makanya saya bilang sudah, kalau kita apa namanya jujur, kalau kita benar-benar apa namanya lempeng, tidak ngefans sama apapun, kita bisa lihat terang dan gelap itu jelas clear. Kalau saudara hidup dalam Tuhan, dalam iman ya, hidup menjalankan firman Tuhan, saudara tahu kok mana yang dosa, mana yang nggak dosa. Telanjang orang yang ngobrol sama kita pun, kalau kita hidup lempeng, kita tahu nih omongan dia bohong apa enggak. Saudara ya. Dan saya bisa melihat ini, saya satu titik lagi bilang, saya Pak Jokowi kagum luar biasa, tapi orang-orang di sekitarnya ini ya, yang kadang-kadang mungkin mempengaruhi beliau juga, yang punya punya kepentingan sendiri, agenda tersendiri. Kalau PCR dilakukan, mestinya semuanya dilakukan. Kalau semuanya dibawa di darat udah bebas ya, kenapa harus PCR? Ya, apalagi kalau sudah divaksin 2 kali, kan begitu saudara. Ya, jadi kebijaksanaan yang nggak ini. Apakah oh ini kan buat orang kaya? Udah pesawat sekarang itu udah angkutan umum saudara. Bener nggak saudara? Ya. Dulu zaman saya Orde Baru naik pesawat itu, wow, saya nyaris nggak pernah naik pesawat zaman Orde Baru saudara. Ya, paling banter, paling hebat naik kereta. Ya, paling sering naik bis, dan ketika orang tua saya punya mobil, ya naik mobil kemana-mana, lebih murah. Naik pesawat tuh nggak pernah, naik pesawat tuh baru zaman reformasi saudara, 98-an gitu. Ya. Apalagi setelah saya jadi pendeta, sering naik pesawat, dulunya mah nggak pernah. Karena pesawat itu mahal memang, hanya buat orang yang berduit saja gitu. Tapi sekarang ini, ya orang kemana-mana naik pesawat karena harga pesawat tiketnya juga sama tiket bis, sama tiket kereta tidak terlalu jauh. Ya, bayangin saya ke Blitar, ya ke Surabaya gitu ya, naik kereta bisa sekitar 500-an, 600-an, naik pesawat juga sama, saudara. Benar nggak? Karena kereta yang saya ambil kereta yang bagus gitu ya. Memang kalau ada kereta yang biasa ya sekitar 300 juga, selisihnya 100-200 ribu tuh nggak make sense bagi saya. Naik kereta bisa 9, 10, 11 jam, naik pesawat cuma 1 jam sampai. Jadi apa namanya, ada ngirit waktu dan lain sebagainya, yang akhirnya kita memilih untuk naik pesawat. Dan naik pesawat disuruh pakai PCR yang harganya kadang-kadang sama tiketnya mahalan PCR-nya. Kalau saudara ke Surabaya, saya percaya tiket pesawat mungkin bisa kita dapatkan harga 500-600 ribu kalau lagi promo. Ya. Tapi PCR-nya harga 500 ribu juga sama. Bahkan mungkin kalau dapat promo harga 400-an dapat, saudara. Ya. PCR-nya 500 ribu. Nggak masuk akal. Jadi saya sedih ya di pemerintahan Pak Presiden Jokowi yang keren. Ya, bagi saya pembangunan yang keren ini masih ada begundal-begundal yang memainkan apa namanya kebijaksanaan untuk kelompoknya. Dan saya patut menduga hal ini karena tadi, logika tadi. Coba Bapak Ibu kalau benar-benar terang, masuk akal nggak? Ya. Kalau bagi saya, kalau mau PCR, semuanya PCR. Kalau di bawah nggak pakai PCR lagi, ngapain di atas pakai PCR? Ya. Jadi konyol. Ya. Jadi ini karena tadi saya bilang ya, banyak orang nggak bisa menentukan skala prioritas, banyak orang nggak bisa menentukan momentum. Kalaupun dipakai itu yang jahat. Dan Yesus bilang kepada kita lewat ayat tadi ini, ayo, ini momentumku 2 hariku terakhir bersama kalian. Perempuan ini ngasih yang terbaik untuk persiapan penguburanku. Dan lagi ini uang-uangnya dia gitu loh. Kita kadang-kadang kepo juga saudara ya.
ada orang beli mobil, tetangga kita beli mobil, kita yang kepo, kita yang ngomongin, kita yang dosa. Ada orang bangun rumah, kita yang ngiri, kita marah-marah lah. Sehingga kadang-kadang debu bangunan, ya debu, kan rumahnya dihancurin tetangga kita, terus debunya masuk ke kita, ya kan wajar, saudara. Terus protes. Lah, saudara, kalau kau bangun rumah juga, renovasi rumah juga, debunya masuk ke tetangga kita. Itu saya perhatikan, saudara. Protes, ribut. Ya nggak sih? Apa namanya, diusilin, diomongin. Kalau bagi saya, kalau saya ya, saudara. Ya. Kalau misalnya tiba-tiba tetangga saya ada tiba-tiba motong pakai apa namanya alat potong keramik atau alat potong besi. Saya cuma lihat tuh apa nih? Oh, lagi masang kanopi, kanopi garasi. Ya sudahlah, ngapain dipusingin gitu. Tapi ada loh, ya. Tetangga kiri kanan saya ada loh, saudara. Yang udah minta izin belum? Ini mengganggu apa? Ketentraman warga. Dia bilang, meskipun itu ada aturannya, misalnya saudara tinggal di perumahan gitu ya, ada aturannya. Tapi kan nggak make sense banget gitu loh. Ya tetangga kita kanopinya masih bolong, terus dia pakai kanopi. Ya, ya udahlah biarin aja. Toh ributnya cuma satu hari, paling tak toknya. Ya, sehingga kita nanti kedepannya juga kalau misalnya apa namanya servis atau apa mau apa gitu kan juga nggak dikepoin sama tetangga gitu. Kalau bagi saya banyak yang ngiri, alih-alih pakai ini aturannya begini, itu ngiri, saudara, ngiri. Kecuali saudara mungkin renovasi besar-besaran rumah gitu ya, ada 20 tukang di rumah rumahmu, ya itu mesti ngomong sama tetangga. Kalau harus izin lah, karena 20 orang itu kan kita nggak tahu. Ya siapa tahu perampok, nanti tetanggamu bisa dirampok atau gimana, ya harus izin. 20 orang tukang itu siapa saja. Mungkin kalau kita punya tinggal di klaster, KTP-nya tukang-tukang itu harus kita foto, kita kasih ke satpam untuk berjaga-jaga. Tapi kalau cuma betulin garasi sehari dua hari, ada yang bocor, ada satu orang dua orang tukang betulin rumah tetangga yang bocor karena hujan, kita empati aja, iya rumah dia kemarin kebanjiran, bocor, lu kasihan lu. Jadi kalau tak tok, ya udah biarin aja lah saudara. Toh kita juga kalau begitu kan kita dikepoin juga. Udah lapor belum? Kan kita sakit hati juga gitu. Oh, gua kebanjiran ini dadakan urgen gitu ya. Nangkep pak saudara. Jadi hari-hari ini tuh banyak orang yang kayak gitu-gitu saudara. Yang apa namanya tidak punya rasa ya, tidak bisa memiliki empati ya. Jadi lebih ngiri. Ya. Jadi saya mengajak kita, bapak ibu yang mau dengar saya ya. Kalau ada gereja lain jadi maju. Saya nggak pernah ngiri juga saudara. Ya saya malah bersyukur, bagus lah. Ya. Apalagi kalau saya tahu. Ngajarannya bagus, cara mereka melayani bagus, itu saya bahkan nggak malu-malu, saya bilang sama orang-orang saya, ikuti contoh itu gereja itu. Ya. Awal mulanya dia biasa aja sama kayak kita, kenapa dia bisa maju? Oh pujian penyembahannya maju, mereka benar-benar keren banget, sound systemnya bagus, ya udah, kita cobalah bikin. Sound system mereka mahal pak, karena pendetanya orang kaya, mereka bisa beli mixer aja harganya 1 miliar, 2 miliar, ya kita nggak mampu lah. Tapi maksimal lah paling nggak dengan mixer kita yang harganya jutaan doang itu maksimal lah gitu loh. Nangkep gak saudara? Jadi udah alatnya biasa tapi kita nggak maksimalkan. Jadi ya udah semakin standar. Ya. Kita bisa main keyboard tapi kita nggak maksimalkan skill kita. Kayak sering ya berargumentasi ya dengan misalnya pemain tim, termasuk istri saya kan main keyboard. Saya bilang, yuk kalau ada lagu baru yang nggak tahu, ya coba dilatih dulu di rumah. Jangan latihannya nunggu pas bareng-bareng sama tim semuanya. Di rumah ada keyboard. Meskipun keyboard biasa, tapi kan kunci-kuncinya coba dipelajari. Sehingga ketika latihan, ya udah paling nggak tahu lah. Kalau saya jujur aja, nggak akan begitu. Soalnya. Saya udah dalam prinsip pribadi saya tuh do the best gitu ya. Nggak akan nanggung. Jadi saya pasti dalemin semuanya. Asal tahu aja saudara, sebelum saya pelihara binatang-binatang peliharaan saya dan tanaman-tanaman saya itu ya, ada beberapa bulan sebelumnya saya mempelajari dulu ya. Lihat bisa enggak ya saya ya pelihara burung-burung ini? Susah enggak ya? Ya. Terus saya survei saudara ya. Kayak saya melihat, saya suka burung paruh bengkok. Ya, mau beli kakatua. Mesti butuh izin, kalau kakak tua yang apa jabul kuning kan butuh izin, agak libet, mahal pula gitu ya. Jadi nggak mampu gitu ya beli kakak tua, pengen banget punya kakak tua jabul kuning gitu ya. Tapi kan mahal dan izinnya ribet gitu ya.
Terus kalau mau pelihara yang kecil-kecil lagi, ya ada yang mahal juga, tapi yang lebih kayak lovebird kan ada sekarang udah agak murah gitu saudara ya, atau kenari gitu ya, atau lovebird lah ya. Tapi lovebird itu meskipun harganya kalau bagi saya terjangkau ya, meskipun mahal, saya masih bisa belilah gitu ya. Tapi berisik gitu. Suaranya rame, sedangkan saya kan rumahnya tinggal di tipe yang klaster gitu, tanpa tanpa tem tanpa pagar, tanpa tembok dengan kiri kanan, dan ya langsung berdempetan gitu ya. Kecuali saya tinggal di misalnya di komplek yang kiri kanannya nggak nempel tembok, mungkin saya mikir juga mau pelihara lovebird, karena lovebird itu saya suka banget, warnanya keren-keren gitu ya. Cuman kalau tembok tetangga dempetan gini kan kasihan kalau ribut terus ya. Ya, tapi saya suka burung paruh bengkok ya. Terus saya apa? Ya udah kita coba cari-cari-cari. Ya ini saya kira pilih burung falak atau parakit Australia. Ya namanya kakak tua kecil gitu kalau di toko-toko burung orang awam bilangnya gitu. Jadi paruhnya bengkok, dia kayak kakak tua. Ya bisa diajak main juga kalau dilatih, bisa 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 ya bisa jadi teman kita juga ya. Stylenya mirip dengan kakak tua tapi lebih kecil. Cepat juga produksinya karena saya suka untuk bagaimana mereka bisa berproduksi. Terus nggak serame lovebird ya, meskipun mereka kalau teriak ngek ngek ya, kayak nah ini bapak ibu dengar suaranya ya. Itu falk saya taruh di atas gitu ya, ada beberapa pasang tapi ya hanya segini aja ya. Kalau mereka lagi diem diem, tapi kalau lovebird kan kalau bapak ibu ternak atau punya lovebird sepasang dua pasang aja kan rame sekali ya, bunyi gitu terus gitu ya. Dan itu apa namanya bunyinya lebih lebih sering ya, durasinya dan lebih memekakan telinga kalau bagi saya ya. Nah yuk sama-sama kita belajar saudara untuk apa namanya ya, untuk mengambil momentum ya, memperhatikan apa namanya yang penting, yang prioritas. Ya ini harus sederhana, tapi banyak orang Kristen tidak tidak mempedulikannya, alias mengabaikannya. Sehingga yang diributin sama kita-kita tuh hal-hal yang nggak penting-penting. Ya kita gampang melihat orang yang lebih sukses dari kita dengan bukan kacamata positif tapi negatif, kita ngiri lah, kita ngomongin. Jadi ketika kita tahu ada yang sukses dari kita itu salah, kita langsung ngebully, memakai itu untuk membela, wah oh, kenapa gue gak suka sama pendeta itu, tuh gara-gara itu dia ngomong begini. Padahal ya dia cari-cari aja, dan apa yang disampaikan itu bisa jadi bukan kebenaran. Ya. Hari-hari ini kan banyak video-video khotbah yang dipotong-potong begitu saja. Hari-hari ini kan banyak orang menilai orang berkhotbah hanya dari satu video khotbah utuhnya saja. Padahal pendeta ini berkhotbah atau ngajar begini dengan rangkaian yang panjang. Ya. Ada prolognya, khotbah-khotbah sebelumnya. Dia sudah ajarkan jemaatnya dengan pemahaman yang kuat gitu ya, dan ketika dia mengajarkan sesuatu yang memang menjadi sesuatu yang belum belum lumrah di mimbar gereja ya, jemaat dia udah siap. Problemnya hari ini kan sosial media, gereja digital, sehingga khotbahnya dia di share ke sosial media, ke YouTube, dan ada banyak jemaat Kristen di luar sana yang tidak punya dasar yang kuat karena nggak bukan jemaatnya pendeta ini, yang kaget kok dia ngajar begini gitu ya. Jadi aduh saudara ya, orang akhirnya ribut dengan hal itu. Saya cuma senyum-senyum aja dalam hatian. Wah ini nggak tahu skala prioritas dan juga nggak bisa lihat momentum. Kalaupun menggunakan momentum, momentumnya dengan niat yang jahat, saudara. Ini akhirnya ya seperti itu ekspresinya. Ya, coba kita baca ayat berikutnya, masih ada beberapa waktu lagi. Lalu pergilah Yudas mengkhianati Yesus. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari 12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Jadi saudara, perhatikan baik-baik dalam apa yang dipaparkan di perikop ini. Apa Yudas Iskariot yang saya bilang tadi itu yang ngomong 300 dinar itu mahal sekali buat orang miskin. Itu mungkin sakit hati dengan apa yang diucapkan Yesus, kata Markus ya. Ini dari perspektifnya Markus, makanya Markus langsung menuliskan ayat berikutnya karena sakit hati, ya, karena nggak dapat keuntungan lagi, gitu ya. Dan Yesus berkali-kali bilang dia mau mati, Yudas mengambil momentum ini. Satu sisi momentum, tapi momentum jahat, saudara. Prioritas, tapi bukan prioritas yang baik. Prioritas baik pun itu hanya untuk dia, kedagingan dia. Akhirnya
Akhirnya dia mau menjual Yesus dengan 30 keping uang perak. Bayangin, orang yang sudah menjadi murid Yesus, sudah dianggap orang kepercayaan, diserahkan tas murid Yesus untuk dia kelola, tapi dia inilah yang karena uang sehari-hari dia pegang. Melayani ia, tapi uang juga. Perhatikan baik-baik. Itu kenapa saya bilang. Saya tidak masalah, saudara, dengan hamba Tuhan yang berasal dari pebisnis. Saya tidak masalah. Saya tidak masalah sama sekali. Bahkan saya bersyukur sekali kalau banyak orang-orang yang tidak berlatar belakang teologi ya, mau melayani Tuhan. Itu luar biasa. Apalagi kalau dia dari kalangan pebisnis. Ya. Mereka sudah sukses secara ekonomi, terus masih mau melayani Tuhan. Entah jadi pendeta kah, pengkhotbah kah, saya tidak pernah ngiri. Dan saya berkata, ini luar biasa, oke. Bagi saya, Paulus kan juga begitu. Paulus juga bekerja, tapi dia melayani Tuhan. Dia melayani Tuhan, Paulus, kalau khusus Paulus, dia tidak berharap dapat apa-apa dari pelayanan dia. Karena dia menghidupi semua kebutuhannya dan pelayanannya dari membuat tenda. Dia berbisnis, uangnya yang dihasilkan dari bisnis untuk melayani Tuhan. So, saya ngapain masalah dengan orang-orang yang bekerja? Seperti teman-teman saya lain yang seperti saya yang full melayani, belatar belakang teologi ya, memang yang sering bilang kepada saya, iya sih gereja sekarang jadi sesat gara-gara banyak pengkhotbah-pengkhotbah yang dari kaum awam. Yang ngajarnya nggak benar, yang nggak bisa nafsir benar, akhirnya ngajar salah. Ya satu sisi itu benar juga, tapi saya tidak pernah memakai argumentasi itu. Sebab bagi saya, orang yang punya latar belakang teologi yang bagus pun bisa sesat juga. Kan tergantung motivasi. Ayat Alkitab itu, kalau kita ilmunya masih pendek, bisa kita sesatkan. Kalau kita ilmunya udah tinggi, ayat itu juga bisa kita pakai. Oh, ilmunya lebih tinggi kok, bisa dipakai lagi. Apalagi yang dengar kita nggak punya ilmu. Kan gitu, saudara. Ya. Jadi, orang jago, orang nggak jago itu bisa memakai Alkitab untuk alasan, untuk kepentingan dia. Makanya yang penting motivasi, kan, saudara. Jadi, kalau ada pebisnis, ada usahawan, ada orang yang bekerja di kantor sehari-hari terus terpanggil menjadi melayani Tuhan tapi terus bekerja di situ karena dia merasa ya dia nggak mau ngambil uang dari pelayanan, ya dia nggak mau mengandalkan uang dari pelayanan, dia maunya dari hidup sehari-harinya di pekerjaan yang dia kerjakan sehari-hari, kan malah bagus loh. Kalau motivasinya benar mah oke-oke aja ya. Nah, dalam cerita ini, kembali ke dalam cerita ini, perhatikan baik-baik ya, ini ada masalah di sini. Yang saya bilang tadi, hati-hati kalau saudara melayani Tuhan, tapi satu sisi masih megang uang. Sekali lagi, uang ini bukan berarti saudara tidak bekerja. Yudas Iskariot itu melayani Tuhan, tapi uang sehari-hari dia pegang. Dia melayani Yesus, mengusir setan juga, dia sendiri mengusir setan, setan lari. Dia menyembuhkan orang sakit juga, karena 12 murid kan diutus sama Tuhan, orang sakit sembuh, setan keluar, kan begitu. Berarti dia juga punya kuasa itu, tapi satu sisi dia masih megang juga uang. Dan setiap kita dipercaya oleh Tuhan, saudara harus tahu bahwa ada ujian juga di balik itu. Semakin saudara diberkati, semakin akan ada banyak ujian. Itu bagi saya. Jadi kalau diberkati itu bukan merasa, wah, gimana. Kita harus siap juga. Tuhan mau buat apa nih? Apakah ini aku reward aku karena sudah selesai kelas ini, maka aku dapat berkat yang berlimpah ini. Berarti aku mau naik kelas. Kalau mau naik kelas kan berarti harus ujian, saudara. Menghadapi ujian kenaikan kelas lagi, berarti ada masalah lagi. Nah, kalau kita diberkati, mesti kita berpikir, ada apa lagi nih ya ke depan? Aku mau naik kelas nih. Apa yang harus aku siapkan supaya yang sekarang ini ya, reward hasil aku dianggap lulus sama Tuhan ini ya, bisa aku kelola dengan baik. Jadi kembali ke dalam cerita ini, saudara. Yudas rupanya kalah dengan uang ini. Sehingga ketika dia lihat ada sesuatu yang wah di depan matanya, 300 dinar yang potensi dia bisa korup ini, karena dia sudah terikat dengan uang ini, tidak bisa. Dan Yesus bilang, perempuan ini yang benar. Ya. Dan Yesus berkali-kali berkata, dia melakukan hal ini untuk persiapan penguburanku. Yesus berkali berkata kepada Yudas juga, aku akan pergi, anak manusia akan mati, dan lain sebagainya. Akhirnya Yudas
distrak, ya. Panggilannya, imannya kepada Yesus, kepercayaannya kepada Yesus, semuanya sirna. Yang menguasai dia hanya uang, uang, uang. Kalau Yesus, guruku ini tinggal beberapa hari lagi, karena dia sudah menubuatkan apa dia akan mati. Apa yang aku bisa ambil peroleh dari sisa beberapa hari ini? Kurang lebih begitu. Akhirnya dia jual Yesus hanya dengan 30 keping perak. Dia jual gurunya itu, dia jual imannya itu. Dia jual kepercayaan Yesus selama 3,5 tahun kepada dia untuk mengelola uangnya itu, karena dia kalah dengan uang yang dipercayakan kepadanya. Dalam hubungan tadi sama soal pebisnis dengan pelayan Tuhan, saya tidak masalah, saya malah bersyukur. Tapi bagi saya, pebisnis, bagi saya ya, pebisnis orang yang bekerja, yang punya pekerjaan lain, tapi dia rindu melayani Tuhan, itu harus beres dulu dengan semua itu. Maafkan saya kalau pebisnisnya masih nanggung. Dengan apa yang dia kerjakan aja, dia masih susah untuk menghidupi rumah tangganya. Nangkep ya maksud saya sebenarnya. Dengan usaha yang dia kerjakan, dia masih merasa kurang. Terus orang seperti ini yang dengan pekerjaannya sehari-hari saja masih merasa kurang, terus melayani Tuhan. Itu pelayanannya pasti nanti akan ujung-ujungnya uang, saudara. Sama seperti seorang pendeta juga yang mau benar-benar kayak saya, mau melayani Tuhan gitu. Ini apa nih? Ya, saya harus sampai dulu, kalau saya ya. Harus sampai dulu punya pemahaman bahwa Tuhan, gue mau serahkan hidup gue lah. Mati gue, susah gue, pokoknya gue janji gak akan minta-minta. Gue hanya mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan mau buat gue seperti apa nanti, terserah. Saya dulu di awal pelayanan begitu, makanya saya berani tinggalin semua-muanya. Bahkan ketika saya bilang saya dikeluarkan dari sebuah gereja, ada tawaran pekerjaan yang menggiurkan buat saya, saudara, 1, 2, 3. Tapi saya bisa bilang, enggak, gue udah janji sama Tuhan. Gue mau melayani Tuhan aja. Melayani ya, hidup maksudnya bergantung penuh sama Tuhan. Jadi kalau hari ini tiba-tiba aku enggak punya lagi pelayanan, enggak lagi ada kepikiran bagaimana aku bisa dapat berkat. Kalau pelayanan itu kan di gereja lama itu kan, pokoknya kalau di jadwal khotbah pasti pulang bawa berkat uang gitu. Aku gak tahu lagi harus bagaimana, udah gak apa-apa, aku salahkan diri sama Tuhan aja. Maka saya abaikan semua tawaran menggiurkan itu. Nah, kalau belum sampai pada kesini, jangan melayani Tuhan juga. Sebab, kalaupun kita benar-benar dari nol, dalam artian benar-benar full melayani Tuhan, gak punya pekerjaan lain, tapi kalau motivasi kita atau iman kita belum seperti itu, ya pelayanan nanti akan dibuat jadi pekerjaan. Ujung-ujungnya uang. Nangkap ya saudara ya? Jadi harus beres dulu dengan diri kita ini. Paulus itu, apakah orang kaya? Tidak, dia gak kaya. Tapi dia sudah beres dengan uang, dia sudah beres dengan dirinya sendiri. Jadi, dia memang hidup dari pekerjaannya itu, ya, dapat banyak. Dia tidak jadi orang kaya yang gimana, tapi justru dia hidup dengan dapat berkat dari buat tendanya itu, dia pakai buat pelayanan. Dan bahkan dalam pelayanan, dia tidak berharap apapun dari orang lain. Meskipun kalau ada orang lain memberi, dia terima dengan ucapan syukur. Mendoakan juga, tapi tidak meminta-minta. Karena dia sudah beres dengan dirinya sendiri. Nah, banyak hari-hari ini, banyak pengusaha, banyak pebisnis, banyak pekerja yang mau melayani Tuhan, mau jadi pelayan Tuhan juga, mau jadi pendeta juga, mau jadi pengkhotbah juga, buka gereja juga jadi gembala, tapi belum beres dia dengan ini semuanya. Ya, bisnisnya belum beres. Dia masih belum mapan sehingga dia masih terus mau berbisnis dengan menggebu-gebu, menggapai cita-citanya. Orang kalau berbisnisnya masih begitu, saudara, itu kan kedagingan banget. Nangkep saudara ya? Ya, kalau motivasinya mau cari untung yang sebesar-besarnya kan masih kedagingan banget, itu maksud saya. Jadi mendingan nggak usah pelayanan, nggak usah melayani Tuhan dalam bentuk hal seperti itu tadi, pengkhotbah kah, gembala kah, pendeta, nggak usah, melayani Tuhan aja dulu di pekerjaanmu. Kau coba kerjakan semuanya dengan maksimal dulu. Layani dulu anak-anak buahmu, rekan-rekan bisnismu, ya, gak bisa. Sebab kalau ada orang masih belum beres dengan dirinya sendiri, masih ngejar uang tadi dalam usahanya, terus dia jadi pendeta, maka dia akan membuat pelayanannya dia itu jadi terkontaminasi dengan keseharian dia. Nangkep ya saudara ya? Jadi gimana? Ya kalau dia memang belum kaya-kaya banget tapi punya panggilan dan haus untuk melayani Tuhan ya, dia harus sadar dulu, dia udah beres dulu. Udah lah, pokoknya gue usaha, yang penting gue usaha.
Yang penting gue hidup nanti bukan dari pelayanan. Kalau nanti diberkati, ya puji Tuhan. Kalau enggak pun gue enggak akan bikin apa-apa yang berharap untuk dapat uang di situ. Gue dapat uang di sini. Tapi ya udah, ini juga gue enggak akan gimana-gimana. Ya gue kerja aja yang bisa gue kerjain. Ya. Lakukan aja apa yang bisa aku kerjain. Berapapun aku bawa dalam ucapan syukur, dia ngomong sama istrinya, ngomong sama anak-anaknya. Papa ini sekarang ini terpanggil jadi pelayan Tuhan. Tapi papa enggak mau minta-minta uang dari pelayanan itu. Ya nanti gak berharap apa-apa di situ. Bagi papa ini pekerjaan papa yang kita kerjakan sekarang ini, bisnis kita ini, meskipun tidak belum bisa mencukupi kita, tapi cukuplah ya, dalam artian untuk membuat kita makan, minum, pakai. Ya udah, kita kerjakan ini aja ya. Jadi kita jangan ngoyo-ngoyo juga di sini ya. Nanti kalau papa pelayanan juga tolong dipahami ya, papa melayani Tuhan tulus. Nah, kalau udah begini ya silakan melayani, tapi kalau masih ya aku mau pelayanan ya Maya, siapa tahu nanti dengan pelayanan aku ketemu rekan-rekan ada jemaat-jemaat yang bisa mendukung bisnis kita ini, bisa kita kerja sama bisnis. Nah, ini motivasinya udah beda, jadi pengen jadi pelayan Tuhan, jadi pengkhotbah, jadi pendeta, jadi gembala, supaya nanti ketemu orang yang punya usaha yang bisa disambungkan dengan dia. Jadi nanti ada pendeta jadi calo juga ya, pendeta jadi pebisnis juga. Motivasinya belum beres, di bisnisnya belum beres. Jadi bukan masalah sebenarnya seorang pengusaha jadi pendeta. Saya nggak pernah mempermasalahkan soal itu. Bahkan saya senang. Tapi kalau pengusaha ini belum beres, masih ngejar untung, ngejar uang, kerjaannya masih seperti itu, motivasinya uang, dia jadi pelayan Tuhan, maka dia akan tidak akan hidup benar sebagai seorang pelayan Tuhan. Ukurannya pasti juga masih uang. Nangkap ya saudaranya? Jadi Yudas ini contoh konkret bagaimana akhirnya uang membuat pelayanan hancur. Uang bahkan membuat motivasi rusak. Uang membuat prioritas tercemar. Uang bahkan bisa menyesatkan. Dan yang paling parah, uang bisa membuat kita mengkhianati Tuhan. Di mana hatimu berada, disitulah kau berada. Jujur, hatimu di uang apa enggak? Kalau kau berkata, bukan, hatiku bukan di uang, hatiku bukan di pekerjaan, hatiku bukan di mana-mana, hatiku untuk Tuhan, maka mulailah layani Tuhan. Tapi kalau kau jujur hatimu masih di sana, bereskan dulu itu, baru layani Tuhan. Lepas saudara melayani Tuhan itu benar-benar full, mau serahkan hidup sama Tuhan atau mau berbisnis, itu orang urus, itu sah-sah saja. Mau saudara melayani Tuhan dengan melengkapi diri di STT, mendapatkan pemahaman teologi, atau saudara langsung melayani, silakan, orang urus. Bagi saya dua-duanya itu bisa dipakai Tuhan. Tuhan bisa pakai siapa saja. Jadi jangan sombong kalau kita akhirnya punya gelar teologi. Kita juga gak boleh jumawa ketika kita khotbah bagus tapi tidak punya gelar teologi. Yang membuat kita bagus itu Tuhan dan Roh Kudus yang menolong kita kan. Jadi sama-sama sekarang ini punya skala prioritas dan juga punya keberanian mengambil momentum. Belajar dari kisah ini. Maria, saudara Marta dan Lazarus di Betania bisa punya skala prioritas yang baik dan mengambil momentum itu ketika Yesus ada di desanya di hari-hari terakhir menjelang Yesus mati. Dia korbankan yang terbaik yang dia miliki, minyak narwastu yang mahal yang harganya 300 dinar itu, untuk mengurapi Yesus. Sedangkan di sisi berikutnya setelah peristiwa itu ada Yudas Iskariot yang tidak bisa memiliki skala prioritas lagi karena sudah dirusak oleh kepentingan pribadi yakni uang. Dan gak bisa ngambil momentum yang bagus. Mestinya dia berkata ketika dia tahu banget Yesus bilang ini hari-hari terakhir. Guru, izinkan kami mengadakan perjamuan untuk engkau ya guru. Kalau guru berkata sebentar lagi kau akan mati, kami mempersiapkan diri. Dan izinkan kami, ada kas nih guru.
kas ini kita dapatkan selama 3,5 tahun kita melayani bersama. Kita ambil sedikit ya guru, kita bikin perjamuan ya. Perjamuan bersama dengan kau ya guru. Sebagai wujud kami-kami ini murid-muridmu berterima kasih. Kau sudah mengajar kami banyak hal selama 3,5 tahun ini. Mestinya dia momentumnya dibuahi dengan hal seperti itu. Tapi dia mengambil momentum yang jahat. Guru sudah mau mati, dia berkali-kali bilang dia mau mati. Jangan-jangan di Paskah ini. Daripada aku gak dapat apa-apa, aku ambillah momentum ini. Ikut mendapatkan keuntungan. Maka dia ke imam-imam kepala, dia jual Yesus. Dapat 30 keping perak. Dapat uang, dapat cuan. Pilih mana? Maria atau Yudas Iskariot? Pilihan di tangan. Haleluya. Semoga dipahami. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Banggaku punya Bapa sepertimu yang tak pernah meninggalkanku. Ya, semoga sudah diberkati. Saya diberkati banget. Saya sudah baca tentang Maria ini, tentang Yudas juga saya tahu. Tapi dalam Markus ini saya menemukan ada kompilasi atau ada cerita yang saling bertolak belakang. Yang tiba-tiba saya berkali-kali bilang prioritas motivasi sesuatu yang ketika saya rekam ini nggak ada di benak saya, tiba-tiba terucap dari mulut lidah saya ketika saya baca itu. Dan saya menemukan dua karakter yang berbeda. Yang prioritasnya benar, yang prioritasnya salah. Yang mengambil momentum benar, yang mengambil momentum dengan salah. Semoga saudara paham. Diberkati. Seperti saya paham dan diberkati lewat program ini. Tundukkan kepala kita doa. Makasih Tuhan buat semuanya, buat Remang. Diberkati luar biasa. Dan terima kasih Tuhan buat segala-galanya. Lebih di atas segalanya, kami mohon Roh Kudus tolong kami, sehingga kebenaran rema yang kami dapatkan itu bisa kami hidupi di sepanjang sisa hidup kami. Ampuni salah dosa kami Tuhan Yesus. Kaulah Tuhan Juru Selamatku yang hidup. Dan ke dalam tangan-Mu lah Yesus, kami serahkan tubuh jiwa roh kami. Pakailah kami sesuka-sukamu, kami siap melayani sesuai panggilan yang Kau berikan kepada kami. Haleluya. Amin. Saudara, terus dukung program ini ya. Saudara juga dukung doa juga ya. Kami ingin berinvestasi untuk mengadakan kamera yang jauh lebih bagus lagi ya. Karena itu kebutuhan juga. Jadi dukung dalam doa, dan kalau saudara ada gerakan hati untuk ikut bersama-sama menjadi sahabat ya, untuk mimpi kami memiliki kamera yang lebih baik itu bisa terwujudkan, bisa support kami lewat nomor rekening yang ada. Tapi lebih dari segalanya doa. Kami sudah kemarin di minggu lalu berinvestasi juga dengan kamera. Ternyata masih dibutuhkan satu kamera lagi yang harganya nggak murah menurut kami. Ya. Jadi menurut komunitas kita nggak murah gitu ya. Jadi saya minta dukungan saudara supaya Tuhan berkati dengan cara Tuhan yang ajaib. Kita sudah mengadakan satu, mungkin masih satu atau dua lagi sudah, supaya nanti kedepannya peran kita lebih luar biasa dipakai Tuhan. Ya, terima kasih buat kebersamaannya. Semangat terus, cayo. Saya doa Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai ketemu besok malam. Bapak Ibu yang merasa diberkati dan ingin memberkati kami lebih lewat dana dapat disalurkan melalui scan barcode berikut ini atau ditransfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara.